kemasan fisiknya. Dilihat dari botolnya bahwa yang asli itu dia lebih tebal. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun berada. Tetap sehat, tetap semangat. Tentunya semangat bisa bertambah karena satu produk andalan kita yang untuk peternakan sudah hadir kembali. Teman-teman mesti sudah tahu semuanya apa itu Viterna. Nah, jadi Viterna ini bisa digunakan untuk seluruh hewan ternak, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, namun yang kami sayangkan bahwa saat ini beredar Viterna yang bukan berasal dari PT Natural Nusantara. Sehingga teman-teman juga harus tahu apa perbedaannya, dan jangan sampai teman-teman merasakan produk Viterna yang tidak sesuai dengan manfaat yang kita gaungkan selama ini. Perbedaan yang kita lihat, kita bisa bedakan. Kurang lebih ada 4 perbedaan antara Viterna yang asli dan juga yang palsu. Teman-teman bisa lihat, kita mulai membedakan saja. Yang pertama itu dari kemasannya. Teman-teman kalau lihat kemasan Viterna, tentu ini kemasannya sangat rapi, bagus, jelas, dan juga lebih mengkilap. Nah, biasa disebut dengan glossy ya, menggunakan kertas yang bagus. Berbeda dengan yang palsu yang hanya mungkin seperti kertas biasa, tidak mengkilap. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, teman-teman juga lihat pada desainnya. Desain Viterna ini sudah merupakan desain yang terbaru. Terbaru dicirikan dengan perbedaan di gambar hewan ternaknya dan juga adanya perizinan, izin perdagangan, nomor kementan, dan juga ada nomor pendaftaran. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa membedakan dari kemasan fisiknya. Dilihat dari botolnya bahwa yang asli itu dia lebih tebal. Kemudian yang terakhir perbedaannya ada di tutupnya. Nah, teman-teman kalau lihat di lapangan, pasti kalau yang palsu atau yang bukan dari PT NASA itu tidak ada logonya. Nah, ini bisa dilihat dari permukaan botolnya ada logo dari PT NASA. Nah, ini ya, teman-teman juga harus bisa membedakan antara Viterna yang asli dan juga yang palsu sehingga bisa merasakan betul-betul manfaatnya. Dan ini kami juga sedang berupaya untuk menghentikan daripada beredarnya Viterna yang bukan berasal dari PT Natural Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaatnya dan juga bisa terus menggunakan teknologi NASA dimanapun berada dan bisa bermanfaat bagi hewan ternaknya. Tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi.